sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Jadi kalau kita korelasikan di Indonesia ini, apa gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Jadi ini perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap penjuru. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa kira-kira pengingkaran yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Potret Indonesia kekinian yang paling prinsip yaitu agama dipinggirkan. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya dari tauhid mau diganti syirik. Ini masalah prinsip. Kalau kita timbang menurut Al-Qur'an was sunnah. Jadi benar dalam ayat itu fakafarat bi'an'umillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fadha kalibasal ju' wal khauf. Otomatis ketika dia ingkar akan nikmat-nikmat Allah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, apa kira-kira konsekuensinya? Allah jadikan penduduk negeri ini pakaian kemiskinan. Coba kalau kita potret Indonesia kekinian dalam tataran empiris, Indonesia sekarang sudah masuk ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Bahkan Indonesia masuk 10 besar dunia negara penghutang terbesar dunia. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 ini benar-benar sudah menjadi sebuah fakta. Wal khauf, tidak hanya pakaian kemiskinan tapi juga ketakutan. Rakyatnya gelisah, ketakutan, tidak merasa tenang. Bima kanu yasna'un, akibat daripada apa yang mereka perbuat. Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, ini mudaratnya lebih besar. Ketika Indonesia berkiblat ke Cina, agama harus dipinggirkan, disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu konsekuensi ketika Indonesia menerima bantuan hutang dari Cina. Belum lagi apa yang disampaikan oleh wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target 2020. Sementara duta besar Cina untuk Indonesia itu menyampaikan di depan wartawan, jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahunnya, 2020 genap 10 juta. Dan itu mereka memang di permukaan ngakunya buruh, tapi itu mayoritas tentara merah. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu. Inilah konsekuensinya. Bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, wajib Indonesia sebagaimana terungkap dalam nota diplomatik Kode Referensi Beijing 1448. Jadi Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Ketika pemerintah mengangkat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi, langsung di publik menegaskan agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang agama itu musuh terbesar negara.
dan itu terasa sekali, sangat terasa sekali, tahap demi tahap. Bahkan guru besar ilmu politik dan militer Profesor Salim Said, beliau mengungkapkan sekarang ini kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan dan kader-kader komunis hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam dan ulama. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Jadi Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menjadikan Indonesia menjadi bahan kajian. Hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini sudah dijebol lewat RUU HIP. Poin kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga dijebol lewat RUU HIP. Puncaknya disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Jebol sudah kedua-duanya. Makanya setelah RUU HIP dimunculkan, Undang-Undang Omnibus Law disahkan, siapa yang terbang ke Cina? The real president. Artinya apa? Petinggi-petinggi Cina, petinggi-petinggi Partai Komunis Cina benar-benar sangat gembira sekali. Artinya apa? Indonesia taat sekali apa yang sudah ditetapkan oleh Cina. Kemudian poin ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat. Dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan Sembilan Naga itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Sahganda Nainggolan yang sekarang ditahan. Itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan Sembilan Naga adalah Habib Rizik Sihab. Makanya beliau target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali. Terakhir pakai sniper. Kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya strategi ketiga ini, Presiden Cina memerintahkan kepada Indonesia untuk menghadapi Habib Rizik Sihab ini, perintah Presiden Cina pakai hard power, kekuatan, kekerasan. Itu perintah Presiden Cina Xi Jinping. Bukan rahasia lagi, sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu. Kemudian strategi kedua untuk poin ketiga ini, yaitu pakai strategi divide et impera, adu domba antar ormas-ormas Islam, adu domba antar sesama Muslim dengan biaya 20 triliun, DP-nya 1,5 triliun, dan itu sudah diterima. Bahkan termasuk pembuatan film My Flag, ya, yang ditokohi oleh Gus Muafiq, itu juga masuk dalam proyek 20 triliun. Kemudian strategi yang ketiga untuk menghadapi poin ketiga ini, yaitu pakai strategi penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh Sembilan Naga. Makanya jangan kaget ketika media mainstream sudah dikuasai oleh Sembilan Naga ini, digunakan untuk menggerakkan gerakan Islamophobia, yaitu kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dengan stigma Islam radikal. Jadi stigma Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor satu di Indonesia. Jadi seperti itu. Makanya musuh Indonesia itu bukan separatis, musuh Indonesia itu bukan koruptor. Jadi musuh Indonesia atas perintah Cina adalah Islam dan kaum muslimin. Makanya kita bisa melihat sekarang ini. Saya masih ingat apa yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu pernah memberikan dalam pidato, dia mengatakan, kalau kami dulu menghadapi penjajah, kalau kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri, yaitu mereka yang menjadi antek, asing dan aseng, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ternyata apa yang diucapkan oleh beliau menjadi sebuah kenyataan di Indonesia sekarang. Makanya kalangan kiri itu pakai teori mirror, teori antagonistik. Contoh, Indonesia tidak perlu hutang, kenyataannya hutang. Indonesia tidak perlu impor, kenyataannya impor. Jadi yang seringkali disampaikan sebagai sebuah policy, kebijakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahun 80 Pak Budiarjo itu pernah menulis apa itu komunis. Jadi dia menulis nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi komunis. Yang pertama, monoisme.
Artinya ideologi komunis itu menolak strata, golongan-golongan dalam satu masyarakat. Makanya ada istilah sama rata, sama rasa. Itu prinsip ideologi komunis. Kemudian yang kedua, kekerasan itu dianggap cara yang sah untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, semua alat negara, baik itu polisi, TNI, birokrasi, media massa, intelektual, dan perundang-undangan digunakan untuk mewujudkan tujuan. Kira-kira semuanya sudah dilaksanakan enggak di Indonesia? Sudah semuanya. Tiga-tiganya sudah dipraktekkan di Indonesia.